Selamat datang di channel Bang On. Teman-teman pasti tahu banyak sekali jenis dan spesies hewan yang ada di bumi. Ada yang wajahnya terlihat sangat lucu dan ada juga yang terlihat sangat menyeramkan. Tapi hewan yang terlihat menyeramkan belum tentu berbahaya untuk manusia. Seperti 5 hewan menyeramkan ini yang ternyata tidak berbahaya loh. Penasaran? Berikut ini adalah 5 hewan berwajah seram yang tidak berbahaya bagi manusia. Satu, kelelawar vampir. Wih, namanya saja sudah seram. Eits, tapi bukan hewan penghisap darah, namun bukan darah manusia ya. Kelelawar ini hidup di gua yang gelap dan aktif di mana biasanya menghisap darah hewan peliharaan seperti kerbau, sapi, kambing, atau burung. Hewan ini merupakan hewan yang tinggal di kawasan tropis dan subtropis yang lembab di Amerika Tengah sampai Amerika Selatan. Burung bangkai. Sesuai namanya, burung ini adalah burung pemakan bangkai, sehingga hewan ini sering dianggap sebagai jelmaan dari setan. Hal ini dikarenakan wajahnya yang sangat menyeramkan. Selain itu, burung ini memiliki sayap yang lebar dan kepala botak. Jadi makin seram kan? Paruh lancip dan kuku-kuku tajam yang dimiliki burung ini digunakan untuk merobek bangkai. 3. Kaki seribu raksasa. Jika teman-teman berkunjung ke hutan, biasanya akan menemukan kaki seribu yang memiliki ukuran besar dibandingkan dengan kaki seribu pada umumnya. Nah, selain kaki seribu yang ada di hutan, ternyata di Afrika terdapat kaki seribu terbesar yang ada di dunia loh. Kaki seribu di Afrika ini berwarna hitam legam dan panjangnya hingga 40 cm. Meski bentuk dan wajahnya menyeramkan, kaki seribu ini ternyata tidak berbahaya bagi manusia. 4. Hiu penjemur. Hiu penjemur ini termasuk ikan terbesar kedua setelah hiu paus. Walaupun hiu ini memiliki mulut yang terbuka lebar dan besar, ternyata hiu ini tidak berbahaya bagi manusia. Loh, kok bisa? Padahal bentuknya menyeramkan. Nah, ternyata hiu penjemur ini hanya memangsa plankton dan ikan kecil sebagai makanannya dalam bertahan hidup. Hiu penjemur ini dapat kita jumpai di samudra beriklim tropis di seluruh dunia. 5. Aye-aye. Aye-aye adalah satwa endemik yang bisa ditemukan di Pulau Madagaskar. Dalam habitatnya, hewan ini aktif di malam hari dan hanya dapat ditemukan di hutan. Tubuh aye-aye berwarna coklat gelap atau hitam dengan mata yang besar dan telinga yang sangat peka. Aye-aye ini dianggap sebagai hewan pembawa pertanda buruk, sehingga sering diburu. Walaupun begitu, ternyata hewan ini tidak berbahaya untuk manusia loh. 5 hewan berwajah menyeramkan yang tidak berbahaya bagi manusia.
Jika kamu merasa video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang, jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya. Dan jika ada pertanyaan untuk kami, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.